Ana kenal beberapa orang ya minas salihin itu begitu, keluar pagi pulang malam. Bagaimana keluar pagi? Dia keluar pagi hadir pengajian, usai pengajian pindah lagi ke rumah yang lain, hadir pengajian lagi, terus begitu pulang ke rumahnya malam, dari majlis ke majlis. Hadza yatasyabbah bil malaika, ini menyerupai para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, apabila malaikat mendapati perkumpulan zikir, mereka memanggil kawan-kawannya para malaikat yang lain, hingga para malaikat semuanya berkumpul di majlis zikir. Masya Allah. Makanya saya bilang, ini kita hadir begini, yang hadir banyak, malaikat yang ikut hadir jauh lebih banyak lagi. Bukan saya yang bilang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Terus dalam hadis itu disebutin, ngapain sih malaikat hadir? Mereka tuh pengen ngambil berkah dan pengen bawa berkah. Ya, malaikat pengen hadir berkah, hadir cari berkah, dan juga ingin membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta membawa laporan setelah itu kepada Allah. Kalau udah selesai majlis, itu malaikat ditanya sama Allah, "Wahai malaikatku, kalian hadir di majlis?" "Iya ya Allah." "Apa yang terjadi di masjid, di majlis? Dalam majlis tersebut apa yang dilakukan?" Allah Maha tahu. Enggak perlu nanya lagi. Cuman kenapa Allah nanya di sini? Allah pengen tunjukin bakal kita betapa besar perhatian Allah kepada orang-orang yang ngumpul berzikir kepada Allah. Allah ingin tunjukkan, nih begini nih, Allah perhatian. Nanya, padahal Allah udah Maha tahu. Apa Allah tanya? "Wahai malaikatku, apa sih yang dilakukan oleh hambaku?" Allah udah tahu. Cuman Allah nanya, pengen nunjukin, nih perhatian Allah kayak begini. Tanya, apa yang dilakukan? Malaikat bilang, "Ya Rabb, mereka bertahlil, bertahmid, berzikir kepadamu." Allah bilang, "Mereka mengingat aku." Memangnya mereka ngelihat aku, katanya Allah. Kita enggak ada yang lihat Allah, tapi kita beriman dan percaya sama Allah. Malaikat bilang, "Ya Rabb, enggak ada yang ngelihat Allah." Allah bilang, "Kalau kira-kira mereka pada lihat bagaimana? Kalau kita ya kenal sama Allah, dikasih kemuliaan sama Allah, bisa mengenal Allah dengan hati kita, bagaimana? Wallahi, kita enggak bakal kenal sama manusia, udah cukup sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal habiskan seluruh hidup kita hanya untuk Allah." Malaikat bilang gitu, "Ya Rabb, kalau mereka melihat engkau, mereka bakal habiskan tuh hidupnya hanya untuk berzikir." Allah nanya lagi, "Terus mereka di majlis berdoa kepadaku?" Malaikat bilang, "Iya ya Allah, mereka berdoa." "Doa apaan aja?" Allah Maha tahu, Allah mendengar doa hambanya. Cuman nanya begini sama malaikat, pengen unjukin nih Allah, sampai cari tahu, kasih perhatian besar bakal kita. Malaikat bilang, "Ya Rabb, hambamu berdoa ini, itu." Disebutin tuh doa-doanya sama malaikat. "Nah ente terserah mau doa apa, ente punya doa insya Allah dilaporin sama malaikat kepada Allah. Pengen apa? Hah? Pengen dunia, pengen akhirat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen kawin juga minta di sini sama Allah. Digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen jodoh, dia minta sama Allah. Yang pengen utangnya dibayar sama Allah, minta sama Allah. Pengen apa aja ente? Minta. Ini semuanya dilaporin sama malaikat.